Gokil ya, soundnya gokil ya. Dan ini untuk menjawab pertanyaan dari Mbak yang di depan. Ya, tadi dia nanya, katanya gitaris ada gak sih masa depannya? Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kurang lebih gitaris ada gak sih masa depannya kayak gitu. Nah, jadi Valetong itu menjembatani masa depan dari para gitaris-gitaris ya katanya. Kenapa seperti itu? Karena hari gini menurut gue ya, secara personal main gitar itu sekarang lebih luas. Enggak cuma panggung, enggak cuma kita ngeband, ciptain lagu atau gimana. Jadi konten kreator pun bisa untuk jadi gitaris. Dan hari gini konten kreator lumayan mantep. Nah, Valetong ini menunjang buat para gitaris-gitaris yang ingin mencari rezeki juga, mencari masa depannya. Jadi dia bisa dijadikan sound card juga. Saat kita connect ke komputer, dia otomatis jadi sound card. Jadi ini sangat simple banget buat teman-teman yang suka bikin konten atau live TikTok kayak Bang Pipin juga bisa banget pakai Valetong, karena kita nggak cuma efek doang, bisa jadi audio interface atau sound card. Yeah. Oke, ada yang penasaran nggak mau cobain Valetong baik GP100 atau GP200? Di sini gue akan bantu cara pakainya yang mantap. Mungkin ada? Oke, Bang, silakan Bang. Boleh kenalan dulu Bang dengan abang siapa? Namanya sama Yudi juga. Oh, Yudi juga. Oke. Abang Yudi yang satu ini nggak mau ditodong maju dia baru. Mas Ridwan, thank you Mas Ridwan ya. Thank you banget. Tepuk tangan dong buat Mas Ridwan yang udah pakai Valetong GP200. Anjir. Oke. Okay. GP100 ini ya, Mas Ani. Oke. Okay. Dan kenapa alasannya nih Mas Yudi kayaknya pengen banget nih nyobain Valetong GP100? Kebetulan kan teman-teman juga banyak yang pakai ya. Banyak yang pakai ya. Oke, oke. Betulnya. Dulu karena ini dulu gitu kan, dan sekarang kan beda gitu ya. Karena pasti banyak perkembangan gitu kan. Oh. Yang memang mungkin fungsinya juga lebih upgrade lagi gitu sekarang ya. Makanya berhubung saya belum punya nih. Iya. Ingin tahu dulu sih kelebihannya apa gitu. Betul sekali. Ini mau cobain GP100. Oke. Okay. Oke, okay, Mas Yudi, ini adalah preset bawaannya. Saat lo beli GP100 ini preset nomor satunya dia. Namanya It's GP100. Coba bisa dicobain dulu. Bawaan Mas, nggak diotak-atik. Oke. Okay. Bawaannya udah nampol. Iya. Yes. Jadi apalagi yang mau ditweaking? Beli yuk. Kalau efek udah keren, ya keren aja. Nggak usah diapa-apain, keren gitu. Bener nggak Mas? Bener. Ini nggak diapa-apain Mas. Nah, yang Mas Yudi mau tahu tentang pedal ini apa Mas? Dia udah langsung ada audio interface-nya kata yang buat. Betul. Kelebihannya. Kelebihannya mau GP200 atau GP100 bisa langsung audio interface, atau kita bisa jadiin sound card. Jadi kalau Mas Yudi mau bikin-bikin konten, cover-cover atau live TikTok, ya gue saranin sih buat para gitaris live TikTok main gitar gitu, jangan mandi di comberan. Jangan ya, kalau bisa main gitar aja ya. Gitaris apalagi murid-muridnya Mas Yendi, kalau bisa live TikToknya main gitar, jangan masak, tapi jangan sampai masak main gitar. Kayaknya gue kenal, gue sampai masak. Terus, kira-kira Mas Yudi, sound kesukaan Mas Yudi apa? Apakah ada di Valetong GP100? Nah, gue juga gak tahu nih, apakah ada nanti kira-kira belum tahu sih ya, tapi di sound-sound yang Mas Yudi suka, kira-kira? Agak overdrive gitu sih. Overdrive ini terlalu galak ya Mas ya? Terlalu drive banget, ini terlalu distortion ya mungkin. Oke, okay. Jadi ini challenge juga buat gue. Gua nggak otak-atik, jadi kita cari preset bawaan yang crunch-crunch gitulah ya. Iya. Boleh ya? Oke, boleh. Iya. Aduh, kayak takut gagal juga gue. Oke, kita coba Mas Yudi ya. Boleh disimpan mic-nya Mas Yudi, main gitar aja. Kita cuma cari preset, tidak tweaking. Oke ya. Oke, jadi ini ada preset yang
Kita bawa, cobain preset bawaannya aja. Karena menurut gua preset bawaan sebuah pedal yang bagus seharusnya udah memenuhi semua yang kita mau. Ya paling kalau kita pengen kurangin treble-nya dikit ya, tinggal kurangin dikit-dikit. Tapi basicnya kalau pedal bagus ya udah oke gitu. Menurut gua ya. Oke, sekarang Mas Yudi mau song seperti apa? Clean coba. Clean ini, anjay. Ini GP 100 aja nggak mau cobain GP 200? Sampai saya dulu deh. Anjay, ya. Dia tahu banget caranya ya, GP 100 yang dicobain. Oke. Okay. Oke, Mas, siap Mas. Clean ya, Mas ya. Clean seperti apa yang kira-kira Mas Yudi mau? Yang ada bright sedikit gitu. Tapi pure clean ya, enggak ada drag sama sekali ya. Oke, okay, kita coba cari ya, Mas. Aduh, gua enggak pernah cobain clean lagi aja. Mas, gak ada yang gampang aja, Mas. Oh iya, ya, lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Sebelumnya kita gak pernah kenal ya, Mas, ya? Iya. Siap. Setelah dikirain settingan, dikirain settingan. Mas Yudi, nggak tahu mau ngomong apa. Ngomong aja, jujur aja Mas, jujur Mas, jujur Mas. Mas ini ada, kita kalau ada tenang aja Mas. Enak banget. Iya. Ah, lebay lo Mas, biasa aja kali, nggak usah enak banget, enak aja gitu. Iya, iya udah ya, enak aja deh. Iya. Ini menurut Mas worth it gak di harga? Ini berapa ya sekarang ya harga Valenton GP 100? Oh, 2.500.000 worth it gak menurut Mas Yudi? Worth it. Worth it ya? Iya. Oke, okay, untuk pembelian hari ini di Sposio Music atau di dapat diskon spesial, Mas. Langsung ke Sposio Music atau dealer-dealer lainnya ya. Ada Bang Chandra. Ya, jadi kalau Mas hari ini beli kan udah daftar tadi revisi. Nanti ada diskon spesial dari Mas Aga. Okay. Atau di dealer lainnya. Iya. Kalau bisa di dealer lainnya, tapi ya spesial boleh. Itu edisial BB itu ya. Diskonnya dari dealer lain. Oke, Mas Yudi, thank you ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang mau cobain GP 200 dong, jangan GP 100 mulu nih. Ayo, silakan. Ini Mas ini. Wah. Gua suka yang gondrong-gondrong. Anjir. Enak. Oke, Bang, siapa namanya, Bang? Baruna. Oke, okay, saya lama kan, Bang. Oke, okay, silakan sini aja, Bang. Bang Baruna. Oke, okay, Bang mau cobain GP 200 atau GP 100?
GP 200. Oke, GP 200. Enggak apa-apa ya, ini pinjam ya gitarnya ya. Enggak apa-apa ya. Bang Owen, enggak apa-apa ya. Buat enggak apa-apa ya. Mau dijual berapa, Bang? Ya 2 juta boleh lah. Oh ini banyak banget ya pedal di sini ya. Ada yang pakai Stonebox, ada yang pakai digital. Sebenarnya semua pilihan sih, Stonebox atau digital, nggak ada yang salah antara Stonebox dan digital. Cuma digital lebih simpel aja ya, Garuda ya, kelihatannya ya, terlihatnya gini, rame banget. Saya pakai Stonebox, cuman penasaran sama digital. Nah ini dia, pakai Stonebox penasaran sama digital. Oke, okay, siap. Boleh di, mau cobain sound apa nih si Garuda? Ini udah nyala ya? Reverb sama delay. Reverb delay. Tapi ada bedanya. Siap, kita cariin mas. TSTS ya. Oke, okay, siap. Si hijau. Si hijau. Oke, okay, kita kasih si hijau. Ayo, gimana mas? Enak. Enak bener mas, kayaknya ekspresinya kayaknya enggak enak itu. Enak apa enggak mas? Enak. Saya kalau misal Stonebox tuh suaranya macam-macam, cuman makin lama makin mahal. Coba alternatif lain yang lebih murah tapi sama macam-macam. Oke, okay, dan ini adalah solusinya teman-teman. Jadi aman menurut mas, mas apa sih? Baruna aman. 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 Delay yang kayak YouTube gitu. Delay kayak YouTube. Aduh, kayak gimana delay ke YouTube kayak gimana? Oke, kita coba mas ya, karena saya profesional sekali lagi mas. Kita coba ya. Mau soundnya clean atau ada drive-nya dikit? Clean. Clean? Aduh, Dan bisa bantu kan? Oke mas, kita coba mas ya. Clean, delay, tapi kayak YouTube. Delay-nya tuh panjang. Gak mau kayak Alibata gak mau mas? Enggak ya? Beda-beda. Oke, kita coba kayak gini ya. Satu lagi ya, gak apa-apa ya. Kencang adik, mas, kamu boleh. Hah? Iya, coba pukulnya kencang adik. Masih ada waktu gak? Masih. Oke, satu lagi terakhir deh, terakhir deh, terakhir ada lagi gak yang mau cobain? Oke, Bang, silakan Bang. Mas, thank you ya. Oke, jadi sekali lagi kita ingetin kalau mau beli Valeton, bisa di dealer-dealer terdekat, Smosiu dan lain-lain. Oke, Mas. DM aja Mas, tambah Mas. Thank you Mas ya. Thank you, thank you. Mas tau kan Instagram saya mas? Oh, oke. Okay. Follow dia loh katanya. Mungkin mau coba oh, iya, ini cry baby-nya tuahnya. Oh. Okay. Tadi kenal tapi belum nyoba baru dia mau instruksi. Ini dia. Oh, oh boleh kenalan dulu dong siapa namanya pak? Ronald. Ronald tepuk tangan dulu buat Ronald. Ini peserta terakhir nih. Jadi maaf yang belum bisa cobain bisa ke Smosiu langsung atau ke dealer-dealer lainnya. Dulu sih main gitar cuma sekarang udah. Ini aja mas karyawan aja. Cuman masih passionnya di gitar. Oke, semangatnya harus tetap main gitar dong mas ya. Oke. Nah kalau mau tambahin skillnya bisa ke mas Zendi. Nanti kalau ada skill gimana. Oke, pasti ada, didoain pasti ada. Oke, silakan mas. Ini mungkin di setting buat ini mah, kayak sorry, kita gak setting, langsung jadi bang. Langsung jadi, sorry, sorry bang. Kita beda sama pedal-pedal lain. Beda banget kita di sini bang. Speak dong. Kan ada bos yang nonton gitu, mau gak mau kan. Oke, okay, abang mau sound yang galak atau yang ringan-ringan dulu nih?
kayak coba entertainment gitu. Entertainment. Saya aja. Siap. Berarti kita cari trennya dulu ya. Ya nggak mungkin entertainment pakai gini kan? Kuahnya aja. Iya. Tadi ketahuan Mas Dendi entertainment mainnya begini. Oke, kita cari dulu. Jadi gini bang, sebelumnya bang, dia punya satu pedal. Jadi setiap distorsi yang ada nih atau pedal-pedal lainnya, secara otomatis kita tinggal injek jadi wah. Iya. Kalau bedanya apa mas? GP 200 sama yang 100. 100. Bedanya harganya bang. Lebih kompleks ya 200. Betul, harganya beda, ukurannya beda, soundnya beda. Oke bang, jadi caranya gampang banget, kita tinggal tekan. Sampai dia berwarna merah. Saat dia berwarna merah, berarti wahnya aktif. Silakan bang, coba bang. Gas. Oke, cukup ya. Tinggal injek aja bang. Enggak, dulu bang. Jadi sistemnya dia kita injek sampai lampunya berwarna merah, baru dia terotomatis jadi wah. Cara injeknya itu kita bisa begini atau wis eh nggak bisa eh nah diinjek keras keras nggak apa-apa bang, rusak tinggal beli lagi. Oke, gimana nih raut wajahnya udah berubah nih, tadi dia mesem-mesem anjir ada apa ini ya, sekarang gimana bang? Oke, aman bang ya, aman. Harganya berapaan? Bisa langsung DM aja ke Smosiu bang. Ini acara Smosiu bang soalnya bang. Nanti kita bikin acara. Oke, jadi demikian dulu perkenalan Valeton GP 100 dan 200. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mungkin berminat bisa langsung ke Smosiu Musik dan nanti ada diskon spesial kata bos tadi untuk hari ini, khusus hari ini buat teman-teman yang mau bungkus dapat diskon spesial. Oke, okay, thank you sekali lagi buat teman-teman. Kita serahkan ke Mbak yang cantik. Oke, okay, terima kasih. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk Mas Freddy ini yang menghadirkan Valeton. Terima kasih ya Mas Freddy sudah mendemonstrasikan produk-produk dari Valeton. Tadi ada GP 100 dan GP 200 ya.